Wakil Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, meninjau lokasi rencana pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia di Kompleks RRI Cimanggis, Depok pada Minggu 17 Desember 2017. Syafruddin bersama Profesor Komarudin Hidayat juga meninjau lokasi peletakan batu pertama yang akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Universitas Islam Internasional Indonesia ini akan dibangun di lahan kompleks RRI seluas 142,5 hektar. Pemerintah menargetkan kampus tersebut bisa dibangun mulai 2018 mendatang dengan anggaran yang dikucurkan kurang lebih 1,5 triliun rupiah.